Malam, pemirsa, Sri Kandi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat bersama Yayasan Baitul Maal, PLN UID Jabar dan Persatuan Istri, serta karyawati PLN UID Jabar menyalurkan bantuan santunan dan perlengkapan ibadah kepada 5 masjid yang tersebar di wilayah Bandung. Bantuan ke masjid ini merupakan program sosial dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jelang memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Sri Kandi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat bersama Yayasan Baitul Maal PLN UID Jabar dan Persatuan Istri serta Karyawati PLN UID Jabar menyalurkan bantuan santunan dan perlengkapan ibadah kepada 5 masjid yang tersebar di wilayah Bandung. Salah satunya Masjid Miftahul Iman yang berlokasi di kawasan Cikutra, Kota Bandung. Bantuan ke masjid ini merupakan program sosial dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masjid yang menjadi tujuan dalam menyalurkan bantuan ini ialah masjid yang berada di kawasan padat penduduk. PLT Ketua PIKK PLN UID Jawa Barat, Lia Heri Setiawan menegaskan, penyaluran bantuan menjelang bulan suci Ramadan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Latar belakang kami mengadakan baksos ke masjid-masjid tersebut adalah karena kami itu, PIKK itu, Persatuan Istri dan Karyawati itu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Salah satu program kerja kami yaitu memberikan bantuan kepada masjid-masjid menjelang bulan suci Ramadan. Adapun isi dari bingkisan tersebut ada 5 mukena, 5 sajadah, 5 Al-Quran dan 5 alas kaki yang bisa dipergunakan untuk masjid-masjid yang berada di pemukiman padat penduduk yang supaya tepat sasaran bantuan kami tersalurkannya. Sementara itu, perwakilan pengurus DKM Masjid Miftahul Iman, Lukman Nul Hakim mengaku sangat bersyukur karena PLN telah hadir memberikan bantuan. Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi jemaah dan warga sekitar. Masjid Miftahul Iman ini sebenarnya sudah berdiri kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, 2 tahun kebelakang masjid ini terbangun, gitu kan. Masih dalam proses pembangunan, alhamdulillah, gitu kan. Masih berjalan terus dan senantiasa mengharapkan Allah hadirkan muhsinin-muhsinin untuk datang ke Masjid Miftahul Iman. Alhamdulillah, salah satunya juga kami mendapatkan bantuan dari PLN, PIKK, gitu ya, dengan berupa Al-Quran, kemudian juga mukena, sajadah, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Program bantuan melalui kolaborasi berbagai entitas PLN ini menunjukkan komitmen PLN untuk meningkatkan pengembangan umat melalui dukungan sarana ibadah masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.